Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin binder flip through gitu, dan kebetulan ini binder biologi aku. So, daripada aku banyak ngomong, yuk kita langsung aja ke videonya. Ini penampakan binder aku. Covernya gini doang sih, gak terlalu rame. Oh ya, FYI, itu aku bikin sendiri dari watercolor. Oke, kita mulai ke halaman yang pertama, yaitu bab 1. Jadi di binder aku itu tiap babnya itu ada tema warnanya gitu. Nah, di sini itu temanya pink-pink gitu. Nah, mungkin kalau bab ini kalian udah nggak asing lagi kali ya, karena kan aku juga udah pernah upload video tentang yang bab 1 ini di Hawaii Take My Notes yang pertama. Oh ya, FYI, kalau kalian lihat tanda checklist di situ tuh, itu tandanya aku udah di checklist sama guru aku, soalnya kan ini buku aku sering dikumpulin ke guru aku. Nah, sekarang pindah ke bab selanjutnya. Ini temanya hijau-hijau gitu. Nah, kalau yang ini temanya biru gitu. Nah, kalau ngegambar bagian-bagian gitu tuh kadang aku bikin sendiri, tapi kadang juga aku ngeprint, tergantung mood aku sih. Nah, bab ini aku juga udah pernah bikin video How I Take My Notes-nya di yang kedua, kalian bisa lihat di video aku. Nah, ini bab selanjutnya. Oh ya, buat kalian yang mau lihat-lihat foto-foto aku lebih banyak tentang note taking gitu, kalian bisa follow IG aku karena aku juga sering upload foto di situ. Nah, bab selanjutnya ini temanya abu-abu. Nah, aku lebih suka tema bab ini sih karena banyak warna gitu loh, jadi lebih colorful gitu. Nah, ini temanya biru lagi. Kenapa biru lagi? Karena aku juga kadang suka bingung harus warna apa lagi, dan ya akhirnya biru lagi.
Nah, ini bab selanjutnya. Oke, ini dia bab terakhir. Ini juga temanya colorful lagi dan aku suka. Yap, segini dulu aja video dari aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Aku harap kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. And bye! See you my next video!